waktu pelaksanaannya. Karena perbedaan waktu pelaksanaan survei kemungkinan besar juga tidak untuk kemungkinan akan terjadi perbedaan hasil. Misalnya satu melaksanakan di bulan satu melaksanakan di bulan satu Oktober dan sebagainya pasti. Karena sekadang yang disampaikan tadi, waktu pemilu itu sangat dinamis sehingga beda waktu kemungkinan beda kondisi. Kemudian yang kedua misalnya pada sampel, karena sampel itu berimplikasi pada margin error. Semakin besar sampelnya maka semakin sedikit margin errornya.